di Goet. Mari ikutin terus keseruan kami. Ini tempatnya sangat bagus ya buat bermain sama keluarga. Nah, ini karena masih pagi ya teman-teman, jadi belum begitu rame. Nanti kalau pagi ini sangat rame dan seru ya. Ini saya ambil videonya sebelum bermain ya. Jadi ini belum pada nyala itu airnya, air mancurnya. Jadi mungkin kalau lain kali ke sini lagi saya kasih videonya yang lagi seru-seruan ya, karena kemarin terlalu enjoy bermain dengan anak jadi nggak ambil video. Nah, ini air yang mengalir ya. Kita naik ban aja ntar muter lama, ini hampir 30 menit ya. Saya di situ kemarin muter 2 kali teman-teman. Nah, kalau yang ini ombak ya. Belum, belum, ini yang ini ya, yang air muter itu. Ini seru sekali teman-teman. Nah, ini ya, ini yang ombak, sorry. Nah, kalau ini yang masih tadi yang ngalir itu. Jadi kita naik bertiga, suami saya sendiri, saya sama anak-anak ya. Nggak bawa HP karena itu apa itu tempat HP yang anti airnya bolong, jadi nggak apa. Saya bawa tonsis tapi takut kejebur. Nah, ini tempatnya sangat bagus ya buat bareng keluarga. Kalau yang di Bekasi bisa berkunjung ya ke Tambun Grand Wisata di kolam renang Kowet. Ini luas sekali. Jadi senang ya bersama keluarga, happy fun. Karena kita nggak mudik, jadi kita nyenengin anak ya. Tiketnya juga ya alhamdulillah lah, nggak terlalu yang fantastik kayak baru pertama dulu. Kalau pas dulu baru dibuka tuh mahal ya, sekisaran 250 baru tiket masuknya per orang, belum gazebo ya. Kalau kita di gazebo bayar, jadi mungkin totalnya berapa ya, karena kita lokernya juga bayar ya buat naruh baju. Nah, ini sangat fun ya dan tidak bahaya yang ini, karena cetek ya, nggak dalam, terus petugasnya kan ada. Di situ banyak ya, pas siang mau sore tuh rame banget, rata-rata bareng keluarga ya. Nah, ini ya sudah, sekian dulu teman-teman. Terima kasih ya, silahkan like, comment, dan subscribe. Jangan lupa like ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada kantinnya juga. Semua lengkap ya teman-teman, ada kantin. Nah, ini buat permainan anak nih, seru banget. Kalau udah siang dinyalain, karena ini kepagian.